Imam Besar Habib Rizik Sihab tiba di Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ormas FPI menyambut kedatangan beliau dan mengiringi hingga markas FPI di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanan, Rizik Sihab menyapa jutaan umat muslim. Masa yang menunggu sejak pagi terus melantunkan solawat untuk menyambut Rizik Sihab. Kedatangannya menyebabkan kemacetan di sejumlah titik jalan raya dikarenakan jumlah masa yang turun ke jalan cukup banyak. Dari Jakarta, Wahyu Mutia dan Ibnu Tribrata TV, salam Tribrata.